Mungkin cuma imbauan aja, Pak. Imbauan ya? Ya, ke masyarakat. Imbauan terhadap masyarakat agar tidak panik, tapi tetap waspada. Kemudian mendekat ke tempat-tempat yang tinggi, ya, rumah-rumah bertingkat atau menara masjid yang bisa, yang ada tangganya yang bisa naik ke atas. Kepada masyarakat dihimbau tetap waspada dan tidak panik. Apakah mungkin terkait gempa ini masyarakat waspada artinya mengungsi atau bagaimana, Pak? Jadi bagi yang ada di dalam rumah segera keluar rumah, atau kalau di dalam rumah itu segera berlindung di meja yang kuat, ya, yang bisa berlindung, atau tempat yang kuat untuk berlindung. Itu untuk menjaga agar ketika terjadi runtuhan bahan-bahan atau atap yang keras, itu lebih aman. Jadi berlindung di bawah meja atau tempat-tempat yang aman untuk berlindung itu. Dan ketika gempa sudah mereda, itu segera keluar rumah. Diusahakan mencari tempat yang, apalagi ini di pesisir pantai, di daerah wilayah Kota Bitung dan sekitarnya, untuk segera menuju ke tempat-tempat yang tinggi, misalnya rumah bertingkat ataupun menara masjid yang ada tangganya yang bisa naik itu. Gempa susulan, apakah nanti ada susulan tengah malam lagi, Pak, atau gimana? Memang setelah gempa utama itu biasanya terjadi gempa susulan. Namun gempa susulan ini tidak lebih besar dari gempa utamanya. Bitung, posisi gimana, Pak? Mungkin akan terasa dengan ketika terjadi tsunami, apakah Bitung akan terasa juga atau gimana? Iya, memang Bitung ini kan kotanya di pesisir pantai, ya, dan sebagian besar memang wilayahnya wilayah pantai. Tapi ada beberapa tempat yang memang di Bitung ini ada dataran-dataran tinggi, kemudian menara-menara masjid itu sangat membantu, rumah-rumah tingkat